Nampak ke muka saya ni? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau lah lampu ni. Saya okey. Pakai cantik ya. Okey. Macam mana? Sinilah, sini duduk. Nampak tak muka saya? Okey. Hari ni sebenarnya saya nak buat konten tapi bukan konten mancing lah ya. Sebenarnya saya tak ada peluang nak mancing sebab saya keadaan saya dah lah macam gini. Hari ni saya nak buat satu konten camping. Camping dalam hutan. Okeylah. Kita tengoklah keseruannya nanti macam mana ya. Nanti saya mungkin saya nak meninjau, nak explore sikit hutan ni macam mana. Kita tengok keadaan hutan ni pada waktu malam. Nanti kita akan masak-masak sikit lah. Saya ni mungkin menginap di sini lah. Pagi esok lah saya balik ya. Okey lah, kalau macam tu kita lanjut dengan video seterusnya. Jangan lupa subscribe video subscribe channel saya ya. Udin Spanner. Okeylah. Tanpa melengkung masa lagi, saya nak pasang kemoh. Okey, jom kita pasang kemoh. Aduh. Okay, kawan-kawan. Kita bersantai-santai lah malam ni ya. Saya ingat nak masak nugget lah. Nak goreng nugget lah sikit malam ni. Sambil apa orang kata?
bercengkerama di bawah lampu pun, di bawah lampu pun nama. Ha, lebih kurang itulah eh. Apa ya? Kita masak nugget. Tadi saya sempat masak nasi sebenarnya. Sebenarnya tadi hujan. Masa hujan tadi saya tak boleh lah nak buat, nak syuting video sebabnya takut kamera kena air kan. Habislah kamera saya dalam miskin. Ha, terpaksa lah kita tak buat video. Sempatlah saya masak nasi sekejap tadi. Ha, sekarang ni saya nak masak nugget dengan lauk lah. Lauk mungkin sahabat saya yang masak. Ha, saya relax je. Ha, okay. Kita... kita kuali tak ada sekarang ni. Kita kena cari kuali. Tolong ambil kuali, kuali boleh? Dalam plastik. Kuali dengan sendok. Bau kuali. Ha. Okay, kita dah ada kuali dengan senduk. Okey, senduk eh. Sekarang ni kita nak masak nugget. Ini nugget ya. Nugget jenis apa tak tahu lah ni. Ayam ber Allah, saya salah ambil tadi. Saya minat daging sebenarnya. Tak ambil ayam, tak apa dah ya. Kita santai-santai malam ni. Sebenarnya kalau dalam hutan ni, ayam ke daging ke lembu ke semua sedap ke tak? Pisau. Tak ada. Sekejap eh. Member saya ambil pisau dulu. Saya malah nak gigit. Ha, boleh nak gigit ni. Sebab ada pisau. bukan payah sangat. Kita letak sini. Allahu Akbar. Asyik baik. Minyak. Panas hari tu. Kita buka api dulu eh. Cara dia senang je. Tak sini. Okey. Dapur kita dah nyala. Chef Udin Spiner. Minyak. Banyak-banyak tak apa. Okay, setelah itu kita tunggu dalam 5 minit lah kawan-kawan. Untuk minyak ni panas. Rasanya kalau 5 minit tu rasanya dah cukup dah kot. Ke lama sangat? Apa-apa komen lah kat bawah eh. Apa perasaan kita setelah kita berkemping ni? Aman. Dah lutar? Tenang fikiran. Boleh buat lagi. Member saya kata boleh buat lagi. Maknanya dia dah ketagih tu. Ketagih berkemping. Kita cek minyak dulu eh. Tahu apa lagi panas kawan-kawan. Masih buat kacang kawan. Kalau masak tu boleh kunyah-kunyah sikit. Saya ada bawa kacang.
Kacang sandung, sandung. Okey, saya rasa minyak dah panas dah ni. Bolehlah saya nak menggoreng. Nak fokus dalam. Okay, sekarang saya nak menggoreng naga. Allah, dah lembutnya naga. Nugget saya dah hancur lah kawan-kawan. Mungkin dia dah apa ni? Dia dah sejuk dia tu dah habis. Kita letak sini dulu ya. Okey, nampak kawan-kawan. Nugget saya. Harap-harap jadi nugget lah ya. Saya goreng nugget biasanya kalau dululah, dulu saya dekat rumah, saya selalu juga goreng nugget ni. Tapi jadi burger, itu yang saya pelik tu. Ini agak-agak jadi nugget lah. Saya goreng nugget jadi nugget. Biasa kalau saya goreng nugget ni tak lama mana pun dia tu. Agak-agak dia dah kuning gitu. Okey, saya angkat. Kita kecilkan sikit api. Pinggan. Boleh? Boleh. Jadi naga pun. Naga saya hancur lah kawan-kawan. Mungkin dia dah terlampau lama terdedah di apa ni tadi. Tengah panas. Duduk dalam kereta tadi. Itulah sebab dia jadi macam ni. Maknanya terpaksa lah saya goreng, habiskan naga ni. Kalau tidak, kalau saya simpan nanti jadi dia rosak lah. Tak boleh simpan lama. Kalau sampai esok mungkin dia akan rosak lah ni naga ni. Sambil-sambil bersantai ni kita dengar orang mengaji. Tenang fikiran. Malam-malam, di malam-malam di tengah hutan. Barulah setan iblis segan nak datang kacau kita. Dia bukan takut, tapi dia segan sebab ada orang ngaji. Saya ni macam berani je kan bercakap setan iblis lah apa dalam hutan semua ni. Padahalnya saya ni penakut sebenarnya. Tengok sana, punyalah gelap lah. Bukan berani saya nak pergi sana tu. Tengoklah kau kalau ada masa, kalau bosan-bosan kau saya pergi explore. Tapi tengok rasanya lampu saya tu dah tak ada bateri dah kot. Kalau ada bateri lagi, bolehlah kita pergi explore kat sana kau. Dalam hutan ni tak adalah jauh mana. Nanti hilang ke apa ke dah susah. Okay, macam mana-mana. Macam mana kawan? Dah masak dah ke? Tu. Kawan dah masak, kita angkat.
Puh. Memang special lah. Kalau saya YouTube ni, saya selalu tengok konten-konten daripada Indonesia, daripada Malaysia, Singapura, banyak lah ya. Tapi yang paling saya suka sebenarnya lah konten daripada Indonesia sebenarnya, sebab dia editing dia, shooting dia memang cantik. Itu ikhlas daripada hati saya lah. Sebenarnya saya belajar banyak, saya benda saya belajar daripada konten-konten orang lain. Ha, buat konten ni. Tapi saya ni tak adalah sepakar dia orang kan. Cuma macam ni je lah. Setakat boleh menghiburkan hati orang sudahlah. Tapi saya akan cubalah sedaya upaya untuk memantapkan lagi konten-konten saya ya. InsyaAllah. Yang mana kalau tertengoklah video saya ni, tertekanlah apa channel saya, agak-agak sudilah, sudi-sudilah tekan tombol yang merah tu ya. Tekan tombol yang merah tu tombol subscribe tu ya. Kita tak sini dulu sampah, tak boleh nak buang mengata. Yang itu sampah, nanti kita buang sampah tu. Sudi-sudilah menekan tombol subscriber, subscriber pula, subscribe, supaya saya bersemangat lagi lah, lebih semangat lagi nak buat konten-konten camping, mancing. Sebabnya free je. Tekan tombol merah tu tak kena bayar, free je. Tekan je ya. Aduh. Banyak pula cerotek saya malam ni. Sambil-sambil kita tunggu nugget kita ni masak, kita break dululah. Nanti kalau banyak-banyak sangat saya cerotek sekarang, korang bosan pula. Okay, kita stop dulu. Nanti masa makan kan kita shoot balik. Okay. Tibalah sahabat saya pula yang masak. Itu sahabat saya.
Tadi dia dera saya, dia suruh saya masak nugget lah, masak itu ini. Ha, sekarang dia pula yang masak. Senang ni masak ni, masak kari ni. Kari ayam. Ya, kari ayam. Kari ayam ting. Bukan dari hutan, ayam ting ni. Sekejap ni masak lah. Dah. Ajar kari dah pun. Sekejap ni. Bukan susah lagi. Kita tak kaya masak dah itu nak mudah ya. Dah sakit perut kan. Kita makan nasi pulak. Tapi makan nasi ni saya rasa nak shoot sikit je lah ya. Sebabnya memori pun tak berapa nak ada dah ni rasanya. Takpelah, nanti kita sembang-sembang santai. Sebab nak simpan untuk kita nak sembang nanti memori. Kita janji kita ada shoot makan ni okey lah kan ya. Okey. Okey. Bismillah. Okay, saya nak makan dululah. Nanti kita jumpa lagi. Sedap. Sedap Allah. Saya juga makan. Sekarang ni dah pukul berapa ya? Rasa-rasa ada sunset. Member saya cakap dah pukul 1 dah sekarang ni. Mata pun dah kecil dah ni. Esok rancangannya saya nak balik awal ni, sebabnya ada hal lain lagi esok ni. Mungkin dalam pukul 6 saya dah berangkat balik. Jadinya saya buat penutup malam ni lah. Saya habiskan video ni pada malam ni. Maknanya esok dah tak ada je dah video saya. Okey lah. Kita sementara ada waktu lagi sikit ni, kita habis-habiskan apa nugget tu ada sikit lagi. Tu kacang pun ada sikit lagi. Kita bersembang-sembang santai je lah dengan sahabat kita ni. Tengok si pendekar dari gua hantu. Gua hantu tak boleh malam-malam ni. Pendekar dari gua Musa. Habis tu takkan gua hantu. Habis memori je tu. Tak apa. Pakai ni. Handset pula. Kamera saya 2 biji, memori semua dah penuh. Tinggal yang ni je lagi penyelamat saya. Untuk nak buat penutup video ni. Rasanya saya tak dapatlah nak explore malam ni. Sekarang ni pun dah pukul 1, nak explore pun rasa macam seram pula dah. Saya ni bukannya berani sangat orangnya. Penakut saya ni. Kalau sorang-sorang ni, saya tak camping dalam hutan sorang-sorang ni. Okey lah, kawan-kawan. Saya minta maaf lah. Saya rasanya tak jadi saya nak explore hutan malam ni. Sebabnya memori pun dua-dua apa ni, kamera saya dah habis memori. Tinggal yang satu ni je. Yang ini pun saya tak tahu banyak mana lagi tinggalnya memorinya. Kalau saya explore hutan ni, nanti habis pula memori ni. Lagipun saya ni penakut orangnya nak explore hutan ni. Tak jadi lah. Seram pula rasanya. Malam gelap macam ni. Sekarang ni dah pukul 1 dah ni. Okay lah kalau gitu. Kita tutup je.
Kalau gitu saya nak akhirilah video saya ni. Jangan lupa subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi nak buat konten-konten. Saya antara dua lah, sama ada mancing, camping ataupun mancing sambil camping. Itulah sebenarnya, itulah konten saya. Saya nak buat. Okeylah. Malahlah nak berceloteh panjang lagi, nanti korang bosan pula ya. Saya akhirilah video saya ni dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yeah.